Pada es campur komplit dengan beragam isian, ini bisa menjadi pilihan menu yang menyegarkan. Dan cita rasa yang begitu menggugah selera ditambah dengan aroma khas durian, dijamin bisa membuat penikmatnya ketagihan. Inilah es campur komplit yang siap menggoyang lidah penikmatnya dengan ragam isian yang menyatu dalam satu takaran yang lumer. Soal rasa tak perlu diragukan. Suguhan manis dengan aroma khas durian segar dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Maka tak heran jika kuliner yang satu ini disukai dari banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk mengolah minuman segar ini dibutuhkan bahan seperti durian, alpukat, buah nangka, kacang hijau, kacang merah, kolang kaling, tapai, cincau, santan, air gula, serta dawet. Langkah pertama, letakkan seluruh bahan tersebut pada wadah mangkok sesuai takaran. Haluskan es batu menggunakan mesin penghalus, lalu letakkan es yang sudah dihaluskan pada mangkok yang sudah diisi beragam topping. Selanjutnya, tuangkan susu dan jangan lupa masukkan buah durian untuk menambah cita rasa pada es campur ini. Dan es campur komplit siap untuk dihidangkan. Manisnya tuh terasa banget, terus lemaknya dari santannya itu terasa, duriannya pun lumayan tebal ya. Puas makan durian, kayak makan durian ini satuan gitu. Karena banyak isian duriannya tuh lumayan banyak ya di sini. Jadi di sini puas banget makan es cendol durian. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mencicipi kuliner yang satu ini, bisa mencobanya dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp10.000 hingga Rp27.000 per porsinya. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Raka, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.